Halo, selamat siang guys. Kita mau transaksi untuk pembayaran EVF ya. Jadi dari pertama kita klik menu mini ATM. Ini agak ngeblur. Kemudian pilih multi payment. Kemudian pilih pembayaran. Kemudian kita gesek. Kodenya 10101. Oke. 10101. Terus langsung anu nih ya, ID nih ya. Oh, wes. Enter PIN 2608. Kok tidak valid ya? Pembayaran 10101 langsung nganu nih ya. ID pelanggannya paling. Penting. HP ini kira ada anu, Pak, atau error. Heeh. Apa dicatet ae, Pak, nomornya, Pak? Ora. SMS-nya ning anu, Pak. WA to? SMS teng ini kira ten ini kita hang ton ae ini rusak anu. Pun di sing di sampean dudu ne. HP ini panas niki terus enggak kena dindingnya. Penting enggak kena. Hang out. Okay. Pundi. Ketemu ya. Nomor kontrak. Satu kosong satu kosong satu. Langsung nomor kontrak 25 200 34 34 19 19. Kok kode pembayaran enggak valid toh? Kan 10101 ya. Apakah aku kudu ndelok kode perusahaan kan enggak kan? Enggak masuk kan, enggak masuk menu kode pembayaran kan. Langsung pembayaran naik kan aku. Kodenya 10 1. Apa enggak kode pembayaran? Oh paling 25 200 34 34 19 19. Masukkan PIN. Oh iya, proses Nur Aini, bener gak? Gak. Wih, angsuran kedua, hanya rekisian berarti. Iku coba ngerti, kok mau kayak tangkap sih nggak? Proses, napa? Napa ada nubu tang Facebook? Bawatan lah, napa? Mati, maksudnya dipotong, itu mau? Enggak. Oke, selesai. iki totalnya nih ya. 25